Inilah rekaman detik-detik amunisi pembakar Rusia berjatuhan di posisi pasukan Ukraina. Penyerangan dilakukan di wilayah Avdiivka. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 3 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, amunisi angkatan bersenjata Rusia secara brutal membakar posisi pasukan Ukraina. Resimen angkatan bersenjata Rusia menemukan dan menembaki posisi militan Ukraina di area Avdiivka dengan bantuan MLRS PM21 Grad dan peluru pembakar. Akibat serangan itu, posisi pasukan Ukraina dihanguskan, klaim militer Rusia. Namun total kerugian pasukan Ukraina dalam serangan ini tidak dirincikan. Diketahui pula, Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun hingga kini, belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran semakin sengit terjadi. Село поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганская народная республика, Бабаевка, Харьковская область, Никольская, Донецкая народная республика, Жеребянка.